Kayak mesti dikasih squad dari sekarang kali ya nih, supaya langsung sana. Ah, oh, udah ada belum suaranya? Tadi ada telepon, kalau ada telepon suka gitu. Pas aku tuh pengen dipindahin tapi hilang itu. Kamu udah nyobain? Udah. Harus di backup dulu. Nah, itu mau backup di mana? Pakai iCloud tapi penuh nggak? Tapi kan aku pakai iPhone lagi. Oh, iya. Iya, nggak bisa kalau ke Android. Ini Google Drive paling. Kamu bisa? Bisa. Tadi ada telepon, terus suaranya hilang. Tapi udah aku save. Sudah aku save kok. Aku kasih Scott dulu ya. Oke, udah ada? Nah, oke, udah ada. Tadi ada telepon. Kalau ada telepon tuh gitu. Suaranya jadi hilang. Oke. Bulu matanya, tadi aku pakai MacRD. Pakai MacRD. Ya. Tapi kita pakai bulu mata satu lagi nggak? Pakai. Bulu satu. Alhamdulillah ada suaranya, iya. Yuk, supaya yang nontonnya banyak lagi, ditulis dulu di kolom komentar yuk. Ditulis di kolom komentar, dimention temennya. Dimention temennya. Dikasih tahu kalau aku lagi like Instagram. Dikasih tahu kalau aku lagi live Instagram. Nah, kurang terlalu tinggi ya. Cobain deh. Gagal atau tidak? Gagal atau tidak? Jangan nanya masang Scott mata ke Teh Dewi. Karena Teh Dewi suka gagal. Kita lagi nyoba dulu ya. Sama di kamera mah. Berhasil. Aku nggak tahu rumusnya, asal nempel, jadi jangan nanya sama aku kalau pasang Scott mata ya. Nanti kalau pasang Scott mata nanya sama Teh Dewi, nanti kalian salah. Aku aja kemarin belajar dari yang dari yang private gara-gara dia sering make upin orang Chinese. Gini tuh ya caranya. Ini tadi MacRD 424 ya. Oke nih, sekarang kita jam berapa nih? 11:30. Kita pasang bulu mata selanjutnya. Bulu mata selanjutnya adalah 13:72. Pakai 13:63 ya. Berhasil. Ya udah belajar makeup aja katanya. Iya, jangan pasang. Jangan belajar Scott ke aku karena aku nggak bisa, nggak terlalu expert. Nanti
karena aku belum tahu gitu rumusnya kayak gimana, aku cuman kayak ya udah masangin aja. Tiga ya. Ku ingin kau menjadi istriku. Di Serena itu apa namanya nih, jaraknya itu dekat. Jadi kalau jaraknya dekat kayak nih Serena itu nggak boleh. Bulu mata terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti jadi diaduk. Atau gak diaduk. Belum nempel. Masih basah. Nah ini kalau bulu mata selanjutnya aku tuh basah-basah langsung ditempel. Supaya bisa buka. Supaya masih bisa digeser-geser. Supaya masih bisa digeser-geser. Kalau udah kering nggak bisa digeser-geser. Kayak kurang lagi nih. Nah baru kita pakai ini dong, pakai Chelsea dong ya. Kita itemin bulu matanya pakai Chelsea. Yang ikut praktek ketinggalan atau enggak? Kak Dewi terlalu cepat atau kelamaan? Ku ingin kau menjadi istriku. Kau jadi nyanyi itu terus. Juara banget nih eyelinernya. Eyelinernya Chelsea yang ultra bold dia. Menghitamkan bulu mata. Bukan. Dalam seketika bulu mata menjadi hitam. Nanti kita jahit lagi sedikit bulu matanya sebelah sini supaya naik. Kalau nangis luntur nggak ya? Nggak tuh. Masa kalau nangis luntur? Makeup untuk wedding itu nggak boleh ada luntur. Yang luntur. Karena kalau misalkan luntur itu pelanggaran berat. Pelanggaran tingkat dewa ini. Kalau ada yang turun kayak gini, kita jahit. Kita jahit, jahit itu kasih lem lagi dikit, nanti kita kasih eyeliner lagi. Tunggu setengah kering.
Oke, kita kasih maskara. Kayaknya maskaranya kalau yang merah tuh udah ada, tapi aku maskara yang merah malah aku habis. Teteh softlensnya apa? Belum pakai softlens. Maskara Ardell yang up and bottom, bottom up udah ada, cuman aku belum nemu. Kayaknya Scott-nya salah Dennis, kurang naik, kurang naik ya. Enggak sih, karena matanya kurang, apa kurang aja ya? Scott-nya ya, kurang naik. Ini maskara Ardell terbaik. Ya di mention dulu ya temennya, yuk. Sedih ah, yang nontonnya cuma 500, cuma 600. Tadi udah banyak padahal. Aku udah sedih, itu tuh kasihan nonis. Ada yang mereka tuh kayak aku tuh masuk trending. Mm-mm. Terus mereka nonton. Mm-mm. Pas aku matiin, mereka enggak bisa nonton lagi. Mm. Karena kan mereka enggak nge-follow aku. Emang Nisrina celingling, bukan. Apa katanya? Modelnya mirip Nisrina ya. Celingling, tadi kita udah makan kerupuknya. Terima kasih kerupuknya. Sama kuenya, makasih banyak banget gila. Sampai aku berat bawanya dong. Demi celingling, aku membawa kerupuk mungkin 10 kilo. Berat. Jangan lupa beli Cesi ya. Kalau saya sama Teh Dewi beli Cesi ya. Kita pakai yang ultra bowl. Ya, kelebihan. Ya, kita kasih softlens. Udah ke bawah. Udah pada tahu belum nih pertemuan ke-9? Udah pada tahu belum cara pakai softlens? Udah pada tahu belum cara pakai softlens yang baik dan benar kayak bagaimana? Udah pada pintar apa belum pasang softlens? Coba tulis di kolom komentar, udah bisa pasang softlens apa belum? Coba, bisa pasang softlens apa belum? Yuk, kita kasih tetes mata dulu dikit. Oke, dulu cepat. Belum Teh, sudah belum di Serina Bang. Bagian bottomnya belum Teh katanya, sudah bisa pasang. Heh, pinter nih yang belum bisa. Yang belum bisa kasih tahu dulu. Halo, iya, assalamualaikum. Iya. Teh, saya lagi live Instagram, nanti telepon balik ya. Oh, iya. Nanti Teh. Oke, kita mau. Oke, nih aku mau. Takut-takut, kenapa takut-takut? Jangan takut, kita bersihin dulu eyeshadow-eyeshadownya. Karena kalau ini eyeshadow-eyeshadow ini akan sangat mengganggu.
dia ada yang rindu sama kamu nih. Zaman dulu kok, zaman dulu tuh kalau rindu tuh ditaruh di tangan terus gini di A B C sampai hilang. Hilangnya di huruf apa? Sampai hilang di huruf apa? Baru itu adalah yang rindu kepada kamu. Benar enggak? Jadi cara pasang softlens gini ya. Nih, teman-teman. Tolong diperhatikan. Pegang bulu matanya, lihat ke bawah, pegang bulu mata, tangan yang jari manis sebelah sini ya. Oke. Disuruh lihat ke bawah. Pegang. Nah, kalau dia mau ngedip, si tangan kita tuh mesti kayak megang gitu loh. Kayak mesti tangan kita tuh mesti kayak kenceng karena dia pasti meremis. Dia bakalan pengen nutup gitu, buka. Nah, kita pegang yang kenceng. Eyeliner-nya belum. Oke. Pegang gini ya. Suruh lihat ke bawah. Nanti kalau azan Teh Dewi yang ngomong dulu ya. Bentar lagi azan. Tuh. Gitu, gampang kan? Nih kalau akunya enggak ragu-ragu, kamunya juga enggak takut kan? Kalau misalkan kitanya ragu-ragu, orang yang kita make up-innya takut. Kalau kitanya enggak ragu-ragu, orang yang kita make up-innya enggak takut ya. Oke. Sekarang kita pakaiin dulu blush on. Aku blush onnya pakai Crayolan. Terus aku pakai brushnya dari Tamiya 1502. Abis ini aku mau pakaiin. Kayaknya mesti pakai sekot lagi deh ini. Kenapa? Oh, ini kayak. Kita pakai squat lagi nanti satu. Oke, aku mau pakai blush on-nya dari Crayolan. Senyum. Ini Serena ini emang matanya emang gede sebelah, beda sebelah bukaannya, tapi biasanya kalau dikasih squat satu di sini jadi sama. Terus aku sasoan ngasih squat-nya. Jadi harusnya satu kasih squat-nya. Terus sama aku gara-gara kemarin jadi aku kasih dua, ternyata malah jadi beda. Ah, sinyal gak bagus. Kita kasih dulu squat dulu. Azan dulu ya, Teh Dewi nggak ngomong dulu ya. Abis azan Teh Dewi lanjutin lagi. Di atas bisa kan? Thank you.
misalkan sholat dulu boleh ya. Tadewi mau ngelanjutin ini, tinggal Ali sebentar lagi, baru Tadewi mau sholat. Buka. Kamu tuh tadi tuh jadi wudhu nggak? Belum. Oke, okay, nah, oke, okay, nah, sekarang kita bikin alis dulu ya. Oke, okay, sekarang Tadewi mau bikin alis. Alisnya itu, nah, alisnya itu Tadewi pakai ada yang dark, yang brown, yang natural brown atau dark brown, bolehlah pakai yang mana aja disesuaikan sama warna kulitnya. Tapi dipakai, kalian mesti pakai yang ini, pakai Ardell ya. Terus udah gitu aku mau pakaiin feeder mermis karena bulu matanya panjang. Ini pakai kuas dari Real Technique. Nah, kita acak-acak dulu seperti ini. Nah, ini mesti kayak banyak banget feeders yang masuk ke dalam alisnya. Ih, kemarin Tadewi pakai lipstik Clara, bagus banget loh nih. Bagus nih sih, warnanya keren. Jadi pas awal-awal tuh kayak mau luntur gitu, kayak bakal, ah ini mah bakal cepet luntur. Tapi ternyata pas udah kering tuh, itu emang bener-bener matte banget ya. Kayak bener-bener matte banget. Nah, terus kayak gitu disikat. Okay. Ini disikat pakai sisir dari Tamiya. Oke. Okay. Terus udah gitu baru kita tekan-tekan pakai spatulanya ini. Ini paling enak spulinya. Nah, terus tekan. Kamu kenapa gitu ngebukanya? Buka aja. Beda banget rasanya. Nah, sudahlah, biarin aja. Merem. Nanti kalau misalkan matanya beda sebelah, dipotonya dari pinggir aja. Kan mesti pintar. Oke, dah. Oke, kalau sudah kita tadi udah bilang, jadi kuas yang kuas yang Tadewi buat bikin alis itu, dia satu paket sama kuas yang buat bauran eyeshadow. Ini. Jadi tiga-tiganya kepake.
tiga-tiganya kepake. Ini harganya, harganya ini itu adalah, oh ternyata Clara juga ada ini ya, ada foundation sticknya juga, aku baru tahu. Wih, produk Clara ternyata banyak banget yang restock. Berapa sih tadi harganya? Yang mana teh? Yang ini, si Real Technique yang tiga ini. Di rada bawahan. Ini gak sih, Pat? Ini bukan. Nah, ini ya, kalau yang mau nyari kuas untuk kontur, ini harganya 356 nih. Tapi isinya dia ada banyak, jadi semua bisa dipakai. Ini yang kontur buat yang tadi Teh Dewi pakai. Banyak banget nih. Kalian mesti cek di Tamiya Official. Di Tamiya Official. Tuh, ini yang ini ada, malah ada, malah Teh Dewi enggak punya. Nanti Teh Dewi minta dikirim dulu. Nah, terus ini yang Teh Dewi pakai 153.000, gila murah banget. Yang ini ya. Real Technique 400. Lagi diskon, lagi banyak diskon pemirsa. Terus udah gitu konselor tadi yang nanya spon sidik jari, ini spon sidik jari ada, buka sendiri deh ya, buka sendiri di Tamiya Official. Mana jadi nggak ada lagi, tadi ada yang ini isinya 3, harganya berapa tadi Dewi lupa, nanti ya nanti kita cari. Oke, sekarang kita bikin alis meremis bagian depannya. Nah, bagian depannya aku suka gosok pakai Tamiya yang 13-12. Yo, dimention dulu yo temen-temennya, saudaranya, tolong dimention dulu kenapa yang nontonnya cuma 600 gara-gara tadi mati live-nya. Nih, aku ini pakai CDP. Jadi untuk bagian depannya itu aku cuman digosok-gosok aja pakai ini. Baru bagian belakangnya kita bentuk. Teman-teman boleh pakai pensil alis boleh, mau pensil alis dulu boleh. Nah, pensil alis Ardell juga bagus. Yang matic tuh yang kecil. Atau mau kayak Teh Dewi langsung pakai pomade juga biar cepet bagus. Nah, Teh Dewi kasih tips ya, kemarin ada temen-temen yang ngasih tahu ke Teh Dewi, Teh Dewi, Ardell pomade aku kering, gimana caranya? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi, kalau misalkan temen-temen kering si Ardell pomade-nya, kuasnya basahin dulu pakai tisu basah. Jadi, kuasnya yang mesti basah ya. Nah, kalau misalkan kuasnya basah, kalian colekin ke sini, walaupun punya kalian udah kering, itu masih tetap bisa dipakai. Daripada kayak misalkan dikerik, terus dibuang, dikerik, dibuang kan sayang ya. Jadi udah aja kuasnya ini. Ini limited, triple limited set Real Technique kalau nggak salah tadi. Judulnya aku lupa. Oke, rumus bikin alis. Terus ya. Step pertama, alis asli. Nanti dia bakal stopnya di sini. Ya. Rumus yang kedua. Ah, nggak boleh lebih panjang dari rumus yang ini. Puncaknya di mana? Puncaknya taruh di sini. Oke. Okay. Step pertama, alis aslinya naik 3/4. 3/4 di mana Teh Dewi? 3/4 taruh di sini. Nah, setelah 3/4 turun. Nah, turunnya itu nggak boleh nukik. Jadi turunnya itu mesti landai. Kalau ditarik panjang tuh biasanya ke kuping. Ke sini ya, pomade-nya pakai Ardell ya, pomade-nya pakai Ardell ya, udah restock apa belum, kayaknya udah. Oke, okay. Naik 3/4 tuh, terus selanjutnya kita bersihin lagi ke tisu basah, kita ambil tuh ya. Nih teman-teman pasti banyak yang kemarin soalnya ada yang DM ke Teh Dewi, Teh Dewi punya aku kering, gimana caranya? Caranya gitu, kasih tisu basah dulu kuasnya, baru. Coba di rumah yang lagi praktek,
yang ardelnya kering boleh dipraktekin. Langsung coba tulis di kolom komentar, langsung berhasil enggak? Oke, terus kita isi. Nah, kita isi bagian belakangnya pakai pomade-nya ya. Ini kalau misalkan warnanya nggak mau terlalu gelap, bisa ikut cara Teh Dewi. Jadi kuasnya itu kayak dibasahin pakai tisu basah, itu bakal nggak ngeblok sama warnanya nggak terlalu gelap. Kalau misalkan Teh Dewi punya aku, kayaknya orang kan misalkan kalau misalkan ada rezeki banyak beli semua setnya bagus. Karena kan sebetulnya warna alis itu memang mesti cocok sama warna kulit. Kalau misalkan orangnya putih dikasih yang terlalu gelap, dia bakal kelihatan gelap banget. Makanya kalau misalkan kulitnya tidak terlalu gelap, supaya nggak terlalu gelap si ininya, Teh Dewi biasanya pakaiin tisu basah kayak gini. Selain si pomade-nya nggak keras, dia juga warnanya jadi lebih soft sih. Ini aku kasih naturator ya. Aku kasih naturator. Tadi mau info ya, barang-barang dari Ardell tuh lagi restock, yang kemarin sempat kosong, yang kemarin meneror aku dengan kalimat-kalimat kenapa cari Ardell susah, kenapa konselor Ardell nggak ada, sekarang udah restock. Nah ini aku pakai kuasnya yang 1304, ini pakai naturator yang kalau untuk bawah mata pakai naturator 141, 131 boleh. Bebaskeun we mau pakai yang nomor berapa juga. Nah, kalau bagian atas tetap harus pakai 151 karena kalau pakai yang terang itu bakal kelihatan numpang. Oke, sudah cukup ya, cukup sama. Tuh kalau misalkan dikasih tisu basah, ininya ya. Lensa kameranya tipe apa? Mohon maaf, hari ini aku pakai handphone, tapi aku pakai ini lampu dari Tamiya nih. Lampunya kecil banget, segede kepalanya nih Serena, lebih kecil, tapi dia terangnya luar biasa. Tuh, ya. Nanti aku kasih story, aku kasih di story, terus aku kasih linknya. Jadi kalian bisa lihat story Instagram aku. Abis ini aku bakal bikin Insta story yang nanyain lampu, terus aku masukin linknya. Jadi teman-teman langsung nanti langsung beli, klik. Itu juga barangnya nggak banyak, cuma tinggal sedikit. Kalau misalkan teman-teman rumahnya deket sama Sogo, sama Metro, Sogo apa Metro ya? Metro. Di BPJ apa? Sogo. Yang rumahnya dekat PVJ, yang mau langsung beli, nggak mau nunggu-nunggu, boleh langsung datang ke PVJ. Surabaya Tunjungan Plaza, kemarin Teh Dewi lihat ada juga lampunya. Kalau nggak mau beli-beli online, ya. Oke. Tuh warnanya jadi cantik kan? Jadi nggak terlalu gelap ya. Terus ininya. Teh Dewi nanti pakai serat alis dari Ardell sama dikombinasi sama yang Chessy. Jadi untuk bagian depannya Teh Dewi pakai Ardell karena warnanya lebih kayak lebih muda gitu. Kalau yang Ardell ini kalian bisa pakai yang muda banget atau yang muda aja.
untuk bagian depannya jadi nggak kayak terlalu gelap banget. Terus belakangnya aku mau pakai yang Chelsea. Kita pada beli Chelsea belum? Ayo beli dulu ya. Udah beli Chelsea belum? Udah beli Chelsea belum? Mesti beli. Kalau tayang sama Teh Dewi harus beli Chelsea ya. Oke. Juaranya Chelsea itu apa, Cil? Ngitemin bulu matanya, Nis. Gila sih. Ya. Hitam banget ya. Hitamnya hitam banget. Banget, banget. Tuh, jangan lupa dibasahin dulu pakai ini. Udah, lampu dari stok di Tamiya Official. Cuman linknya kalau susah nyari, nanti aku kasih di Instastory aku ya. Belum beli Chelsea. Ya, kenapa belum beli? Kenapa belum beli Chelsea? Kalau belum beli Chelsea, belum gengnya TDI berarti. Halo. Halo, belum geng TDI berarti. Ya udah berarti kamu mesti beli Ardell yang itu. Kemarin tuh kayak udah rapiin tapi masih dia emang kemarin gak ada nukik ya tulisnya ya. Apa belakangnya. Nariknya kayaknya ya. Nariknya ke bawah ini. Kayak narik bulunya sih. Kayak nggak botak. Kayak lampunya kita pindahkan sebelah sini supaya kelihatan merem, guys. Kalau udah dapat linknya, mesti langsung di check out. Karena yang nyari dari kemarin mungkin stoknya itu nggak akan sampai ratusan nggak ya? Coba aku nanti tanya ke orang Tamiya, stoknya itu ratusan nggak? Karena yang nyari tuh banyak banget. Tapi nggak mau pada banyak yang mau pada beli, tapi nggak ada linknya. Coba aneh nggak tuh? Linknya nggak ada. Udah ditanyain linknya mana gitu. Sekarang udah ada linknya, jadi kalau udah ketemu linknya mesti jangan ditaruh di keranjang sih, mesti langsung di check out karena bakal rebutan. Kalau misalkan udah kosong, udah habis, temen-temen bisa beli di Sogo, kalau enggak di Metro. Sogo, Metro, Sogo, Metro, Matahari, apa pokoknya yang ada Sonia Mila deh. Ada Sonia Miller, Sonia Millernya. Aduh nyangkut cuy. Ini dari Tamiya. Tamiya apa Tweezerman ya? Lucu banget. Tapi emang segala ada pokoknya. Apa lu mau gue ada? Satu raptor. Apa lu gak ada? Apa lu mau gue ada? Seperti Teh Dewi sering bilang,
Dewi dan Tamiya Indonesia mau mengedukasi teman-teman pengguna make up dengan menggunakan tool make up yang benar, itu make up itu akan semakin baik, akan semakin bagus, hasilnya akan semakin maksimal. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau beli kuas, beli spon, pokoknya segala kebutuhan yang berhubungan dengan make up, mulai dari kaca, lampu yang ada kaca yang ada lampunya, lampu make up, ring light, semua ada deh Tamiya. Kemarin aku lihat kan Nanat pakai ring light dari Tamiya tuh. Aku belum punya sih. Ada ring light, ada lampu. Terus kalau kalian pergi ke Sogo atau ke Metro, di Metro, Metro kayaknya ya. Terus kayak ada lampu-lampu yang ada kacanya. Wah, pokoknya udah deh, lengkap. Depannya pakai CDP supaya kelihatan mahal. Tadi pakai CDP selain bagus biar apa? Biar kelihatan mahal. Kalau ada yang nanya nih. Benar enggak? Itu doang. Itu doang, iya. Ini dia natural banget tuh. Ya, kayak rambut-rambut. Kayak rambut beneran. Tapi kalau bagian belakangnya mesti pakai chassis supaya tegas. Kalau bagian depannya kan pakai yang ini. Nah, kalau belakang-belakang gini ini lebih enak dipakein chassis. Nah, ini nih belakang. Bantu jawab kalau beli chassis di bukan, chassis belinya enggak di Tamiya dong. Chassis belinya di Chassis Indonesia, di Shopee juga ada. Nanti tadi kasih linknya juga ya. Selain CDP bisa pakai apa teh? Soalnya mahal. Pakai eyeshadow warna coklat juga bagus. Pakai eyeshadow coklat nih ya. Yang Clara juga yang tadi, atau pakai Ardell yang kalian punya nih. Pakai ini juga bisa ya. Lihat ini teman-teman, warnanya sama banget. Yang CDP ini sama eyeshadow yang ini, sama eyeshadow yang Clara tuh. Sama banget ini. Ya. Tuh. Rada keabu-abuan sama ya. Ini kalau mau beli, ini Clara yang serinya, yang tadi tadi pakai eyeshadow-nya itu yang Coachella, Coachella. Ini limited edition dari 500 jadi 200 sekian kalau nggak salah ya. Jadi kalian mesti beli. Ya. Kalau untuk make up yang kayak di atas panggung, yang royal wedding, yang ada dangdutnya, yang pengantinnya place mob, yang pokoknya yang perlu konsentrasi penuh supaya nggak luntur, kalian pakaiin lem chassis ya, lem cherry, kok lem chassis lagi, pakai lemnya si cherry, bagus, ih warnanya keren banget nih, mana sih? Ini aku suka banget sama warna lemnya. Oh, dia kalau ngebuka ini kan merem, coba kan pas merem eyelinernya udah lurus. Buka, tapi pas ngebuka si Scott-nya nutupin eyeliner sedikit. Jadi eyelinernya enggak itu. Okay, sekarang kita tinggal kasih lipstick. Simple banget kan makeup-nya. Ini aslinya lebih bold sih daripada ini. Kalau di live Instagram jadi flawless. Kita kasih lipstick. Tadi mau kasih lipstick dari ini mau kemarin ada yang nanyain sih lipstick yang kemarin. Kita pakai yang kemarin atau beda ini? Nih coba ada yang pengen tahu nggak lipstick yang kemarin apa kita pakai yang beda?
apa kita pakai yang beda? Kemarin itu aku pakai Clara yang ini, yang liquid matte ini nomor satu ya. Kemarin aku pakai nomor satu ini, warnanya ada glitter-glitternya gitu. Tapi ini aku kayak tertarik sama nomor 24 nih, sama nomor 20. Kita cobain ya. Pomade-nya yang brown, dark brown, natural brown, pokoknya semua bisa dipakai. Yang Ardell ya. Yang Ardell pomade-nya. Oke. Ini Clara. Aku mau pakai nomor 15. Coba kita pakai. Yang kemarin keren banget sih. Yang kemarin, mau pakai yang kemarin lagi tuh. Kita lihat ya. Ih, gila keren banget ya, Nis. Kita ombre ya. Kita campur. Karena ini warna tau tipis. Oke. Warna pink juga bagus. Ya ini masih baru ya. Jadi aku pakein langsung ke bibirnya Nisrina. Aku punya banyak soalnya. Kita kasih warna coklat dulu. Ih, ini bakal jadi terjuara dong. Gila banget ini lipstiknya nomor 15 Clara ya. Ini bagus banget nih. Kayak lipstik yang itu ya, yang Ardell yang itu ya, yang dulu biasanya ya, yang biasanya dulu tapi udah habis. Ini mesti dibawa sih, mesti dibawa ke gedung langsung. Ini buat akad, keren banget. Gitu aja udah cakep. Ya udah gini aja makeupnya, emang kita makeupin gini aja. Ini lipstiknya juara satu. Tolong Ardell disimpenin buat Teh Dewi sebelum ke Ardell lagi. Clara tolong disimpenin buat Teh Dewi nomor 15 ya. Kalau ada Clara yang nonton, jangan dijual semua. Sedih gak nanti pas giliran aku minta lagi, mau lipstik yang ini dong, teteh habis. Sedih. Ini nih Serena bibirnya kecil banget, jadi sama aku dilebihin dikit teh. Bagus ya, Nis. Bagus banget. Aku kalau sama makeup tutup, tidak pernah memuji yang berlebih-lebihan. Kalau bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak. Ini Teh Dewi bilang bagus, teman-teman lihat sendiri kan. Ini warnanya cantik banget. Warnanya tuh kayak mahal gitu loh, ya. Ini lipstiknya Clara. Clara is back. Clara nomor 15. Teman-teman jangan lupa pantengin Instagram aku, terus dilihat aku akan roadshow workshop makeup. Merem lagi. Mingkem. Roadshow makeup bersama IO-IO hebat di Indonesia. Hari minggu depan aku akan ke Medan bersama Kak Wulan. Teman-teman mesti ikut ya. Wow. Ih, keren banget sumpah. Keren banget. Aku happy banget menemukan lipstik ini, karena dari kemarin-kemarin tuh aku kayak bosen gitu ya, Nis. Lipstik apa gitu. Yang Ardell udah stoknya yang bagus-bagus sudah pada sold out, dan sekarang datanglah lipstik ini membawa kebahagiaan untuk aku. Keren banget.
aneh. Jadi kalau yang ini ada mutiaranya gitu ya, ada kayak glitternya gitu ya. Kalau yang tadi itu matte dia. Nah, ini tuh tulisannya kiss proof. Jadi bisa untuk nyium orang tua. Bukan nyium pacar ya, nyium suami kalau yang udah punya suami ya. Jadi artinya kalau ada tulisannya kiss proof berarti dia tahan. Ya, tahan di gelas, tahan untuk apa dan apa. Nih, ya tulisannya kiss proof lipstick dari Clara. Ya, Clara belinya di Clara atau di Tami. Tadi ada enggak sih Clara? Enggak ada. Coba aku lihat dulu ya. Yang tadi nomor 15 sih coba. Nih. Ini dulu pertama. Nomor 15. Coba aku lihat ya di Tami. Sama ininya juga namanya Kiss Proof, kelihatan enggak sih? Ini nomor. Oh, ada. Harganya lagi diskon dari harganya lagi diskon dari harga dari 250.000 nih, dari 250.000 jadi cuman 125.000 ya. Terus proof 125. Yang ini, yang nomor 1. Ini tuh ada ininya. Yang ini yang kayak ada shimmer, ada glitter gitu. Oh, dia banyak banget. Dia ada itunya enggak, Miss? Ada kan ini kan kita ada nomor 0115. Oh, dia pakai kode ya? Enggak ada namanya. Ya, nih di sini udah ada ininya, udah ada kode-kodenya. Jadi teman-teman tinggal nulis aja misalkan kiss proof. Coba ya. Kiss 15. Tuh. Ya, misalkan Teh Dewi di pencariannya Clara Kiss 15, ini bakal keluar. Ini tuh namanya Kiss Proof Lips 15 Totally Nude. Emang warnanya nude banget sih, ya. 125.000. Itu pakai dua lipstik ya. Jadi aku pertama pakai yang nude dulu. Nih yang sebelah sini. Terus udah gitu pakai yang ada glitternya. Dua, ini dua. Belinya di Tamiya Official. Gue jadi ini kayak sales kosmetik kan. Belinya di Tamiya Official di Shopee. Oke, sudah selesai. Ini dia hasil live Instagram hari ini. Ini makeupnya bold sih sebenarnya, cuman gara-gara lighting dan gara-gara handphone mungkin ya. Jadi teman-teman menyaksikan hari ini live-nya menjadi flawless. Coba kita matiin lampunya nih. Kalau dimatiin lampunya gimana nih? Tapi nggak sebold itu sih. Buka. Okay, ya. Oke, siapa yang mau dikoreksi makeupnya? Teh Dewi punya waktu sekitar 15 menit sebelum aku akan berangkat ke Surabaya. Ya, Teh Dewi jam 1 mau berangkat ke Surabaya. Ke Solo, mau makeup besok, mau makeupin pengantin di Solo. Jangan lupa dicek semua yang barang-barang Teh Dewi pakai. Nih ya, aku kasih tahu. Jadi, buka Shopee, udah gitu. Gimana? Setelah buka Shopee seperti ini, tulis di sini Tamiya Official yang ada centang merahnya. Kalian kalau beli yang ada centang merahnya. Tuh. Semua yang Teh Dewi pakai mulai dari penjepit Tamiya. Tuh, penjepit concealer Ardell, foundation Ardell, Naturator, ada gunting kuku cuy ya. Terus udah gitu ada Ardell kosmetik, ada sisir, ada Eco Tools, tuh semua ada di sini. Ada si ini, si andalan aku, Ardell concealer lipstick Ardell masih ada juga. Spon Real Teknik. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut lomba, kita akan satu kali pertemuan lagi live Instagram. Nah, nanti teman-teman mesti punya 4 produk
minimal 4 produk dari Tamiya official. Bukan Tamiya, Tamiya cuy. Tamiya tuh ada spons ini, ada yang buat kontur. Oh, kita lupa ya nggak pakai kontur luar ya. Kontur luar Teh Dewi. Kuasnya pakai yang ini 15-12. Ini 15-12 kebenaran barusan keluar ya di depan mata. 15-12 itu harganya 103.000. Nih. 103.000. Nih yang ini ya. Terus udah gitu yang nyari ini, yang nyari buat jadi Teh Dewi kalau bikin kontur nih. Kontur ini ya, kontur 421. Kuas yang 421 itu ada di dalam palet Real Technique yang ini. Palet Real Technique ini lagi diskon dari 500 jadi 356.000. Terus udah gitu spons Tamiya yang tadi dipakai juga itu ada. Lem di up yang tadi dipakai ada harganya 135.000. Terus ini mesti beli ini ya. Ini buat alis, ini buat ngetap eyeshadow, buat ngebaur. Gitu. Di sini HP-nya jelek jadi warnanya apa lipstiknya warnanya nude, pakai pink. Ya. Terus apalagi nih? Udah semua pokoknya ada di Tamiya official. Dimasukin keranjang terus di check out ya hari ini ya. Nanti besok diskonnya udah hilang, jangan nyalahin Teh Dewi. Nih, mixing palette yang Teh Dewi pakai harganya 66.000. Oke, siapa yang mau dicek makeupnya? Teh Dewi akan live kembali nanti diinfoin di live Instagram. Yang penting hari ini belanja dulu, nanti Teh Dewi live satu kali lagi abis itu lomba makeup. Mumpung lagi diskon, belanja dulu. Karena yang mau ikut lomba makeup mesti punya 5, minimal 5 produk dari Tamiya. Kalau kalian bingung produknya apa aja, buka di Shopee, di Tamiya official. Karena Teh Dewi yakin Tamiya itu sebenarnya kalian udah punya. Ya, bener gak? Kayak yeah. Naturator, kayak kuas, kayak apa. Itu kan udah termasuk produk Tamiya ya. Oke, aku akan Tamiya official. Aku bakalan periksa dulu sekarang makeupnya ya. Oke, yang pertama siapa nih? Aku Aule. Siapa? Boleh. Pomade Ardell belum ada, nanti coba aku lihat. Pomade Ardell. Halo Mbak. Halo Kak. Hai Kakak. Ke muka sendiri. Ke muka sendiri. Enggak ada model. Bagus banget, hebat. Coba. Itu ke muka sendiri bisa pasang kayak gitu. Iya. Belajar sama Teh Dewi. Kakak namanya siapa? Nelly Kak. Kak Nelly dari mana? Medan, yang kemarin pernah WhatsApp ke Teh Dewi, yang belum pernah makeup sama sekali. Oh, hebat. Nah, aku minggu depan ke Medan, ikut nggak kelasnya? Nah, kemarin kan udah pernah WhatsApp ke Teh Dewi, nanya bisa nggak kalau yang belum pernah ini? Terus yang belum ragu-ragu juga kayak gitu, karena kan baru sekarang nih makeupnya. Nah, itu kalau udah bisa kayak gitu, udah bisa ikut workshop dong? Oh iya. Iyalah, itu kan udah bagus. Kalau yang nggak boleh ikut. Bagus ya, Teh. Iya, kalau yang nggak boleh ikut, bukan nggak boleh ikut workshop ya, tidak disarankan ikut workshop kalau yang belum bisa sama sekali. Kalau udah kayak gini mah udah bisa make upin pengantin atuh. Bagus. Oke, ya. Ditunggu ya. Tapi make-upnya udah bagus banget, tinggal latihan aja. Keren. Ya, makasih. Sama-sama. Dadah. Ih, hebat banget nih. Tuh kan, udah pada pinter kan? Oke, sebentar ya. Teh Dewi akan cek dari atas tadi ya. Tadi sudah. Nah, ini Tan. Nah, ini adalah murid online setia aku. Kita lihat hasil makeupnya dia hari ini bagaimana. Hai. Hai. Wow, mana coba lihat makeupnya nih. Ini adalah salah satu bukti
yang rajin nonton live Instagram, lihat nih makeupnya bagus banget. Coba, kamu ini adik kamu yang kemarin jadiin model? Bukan, ini sepupu, keponakan. Soalnya... Oh, keponakan. Apa ini Gordon? Nah, ini Gordon aja, nggak ada itu ada yang ngomen. Apa ini Gordon? Gordon bisa bicara. Majuin atuh, majuin. Nggak kelihatan makeupnya. Oke, okay. Aduh nih. Buka, wih, bagus, mantap. Mantap nih, udah nilainya udah hampir 8 koma. Duh, alhamdulillah. Ada koreksi nggak, Teh? Enggak, udah bagus. Tinggal latihan lagi, alisnya latihan lagi. Iya. Ya? Dadah! Ya, kasih. Ya, tuh ini Tan Makeup ini suka ngikutin dari Teh Dewi dari pertemuan pertama ya. Dia keren banget. Sebentar ya, akan Teh Dewi koreksi, tapi Teh Dewi mau dari atas. Aku, bentar ya. Oke, kita lihat peserta murid online aku selanjutnya di live Instagram. Kita lihat hasil make up-nya. Bagaimanakah? Halo, yang udah kirim permintaan join bareng, dicek ya. Dicek ya Instagram-nya ya. Tuh, Teh Dewi udah kirim permintaan, nanti kalau nggak diterima. Halo! Hai. Kayaknya ini ya. Kayaknya Mbak Trie Makeup kayaknya sinyalnya kurang bagus. Coba kita cari yang lain. Oke. Mbak Trie Makeup, kita cari yang lain ya. Trie Makeup. Kamu sholat dulu nanti. Sebentar ya, Mbak Trimay Makeup, maaf ya, sinyalnya kurang bagus, Mbak Rias Jameka. Oke. Di bawah banyak tamu nggak? Coba nih lihat nih listriknya. Ih, listriknya keren banget, sumpah Liz. Ya bagus. Biar kayak assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mbak Rias Jameka. Iya. Untuk sekarang di muka sendiri Teh nggak dapet ini, nggak dapet apa? Model. Oh, dapet model nggak apa-apa di muka sendiri. Tapi hebat loh. Aku aja di muka sendiri nggak bisa makeup, susah. Iya Teh, saya mau tanya yang untuk lomba itu, kan kalau satu yang kuas itu kan ada yang satu paket itu ada beberapa, itu udah dapat, udah masuk yang lima produk atau enggak? Enggak, harus beda-beda. Kalau misalkan spon, kuasnya kuas Tamiya, kuas Real Teknik gitu, belinya satuan aja. Oh gitu. Kan ya. Harganya nggak terlalu Jadi, mahal, ya? Ya, kalau yang itu Teh, cukur alis itu? Iya sama aja, itu produk Tamiya boleh. Apa ya? Oke deh. Makeupnya udah oke, mantap. Nanti ikut lomba ya. Hadiah. Iya, insyaallah. Hadiahnya itu akan ada hadiah beauty case, coba. Oh, keren banget kan? Iya, insyaallah mudah-mudahan. Beresin, Anton mau pergi ngeres pengantin. Ya. Dadah. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, sekarang aku tadi siapa namanya pernah jadi model Teh Dewi yang tadi. Ha, benar, si Tan Makeup. Saya Teh, Mbak Endang. Oke. Ya kalau sinyalnya jelek, Teh Dewi udah ngirim permintaan tapi nggak ada. Ra, di sebelah sana dong, Ra. Mau masuk live Instagram. Iya, sesuai dininya. Aku masukin tadi ya. Ini bersihan kamu? Iya, bersihan nggak? Pindahkan ke kita. Oke. Ayo, baju kotak-kotak. Halo, Mbak. Mbak Endang. Mbak Endang 8, 6, 10. Nggak ada.
Badim sum sum dim sam dun mau dikoreksi ha? Dimana? Ini ya, aku udah bersih. Sudah check out Clara tinggal apa tingkatannya? Sudah check out Clara tadi. Ya, aku nggak di cuman 5 stop. Hai, Ma. Ma. Ma dim sam dun. Kenapa jadi lihat ke langit? Halo, Ma. Assalamualaikum, Teh. Insyaallah. Waalaikumsalam. Aduh, mau nih gelis, mau kemana? Ini tadi nyari-nyari mukena untuk nutupin muka, nutupin badan. Iya. Punten nggak ada modelnya, Teh. Aduh, Mbak, itu makeup sendiri hebat banget, Teh. Iya, ini gara-gara ngeliat Teteh udah dari dulu emang ngefans berat. Di sini nih. Hebat, bagus banget makeupnya. Keren. Alhamdulillah. Baru ikut satu kali, Teh. Ya, kenapa baru ikut satu sekali? Iya, setiap buka baru ikut gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya, ada lagi ikut begini. Nyalain alarmnya. Jadi kalau ada postingan Instagram aku kelihatan. Ya. Iya, ya. Siap. Siap. Oke. Okay. Keren makeupnya. Nanti ikut lomba. Nanti ikut lomba ya. Ya, terima kasih Teh. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin, amin. Dadah. Oke. Okay. Sekarang Teh Dewi koreksi berdasarkan komentar ya, sebentar. Ketutup sinyal jelek tuh. Sudah check out Clara Kiss 15 stoknya, 15 stoknya cuma 5. Stoknya cuma 5 tuh. Clara Kiss stoknya cuma 5, mohon maaf ya. Jadi yang enggak kebagian, makanya kalau produk Tamiya itu kayak kacang goreng. Mesti Mbak Trimay, aku cobain lagi ya. Mesti beli langsung, kalau enggak udah habis udah bye. Bye. Ini lihat lipsticknya keren banget. Tapi jangan salah. Selain yang nomor 15, nomor 2. Aku gini-giniin nih. Aman banget kayak. Kan. Halo, Mbak. Hai, Teh Dewi, Manis Rina. Gimana kabarnya? Baik. Ya aku gimana, Mbak? Udah cantik mau kemana, Mbak? Sinyalnya jelek. Mbak Trimay, Mbak Trimay makeupnya udah bagus banget. Sinyalnya jelek, Mbak. Ya ampun, Mbak. Tadi aku udah lihat hasil makeupnya. Makeupnya bagus banget ya, Mbak Trimay. Hebat banget sih. Aku kayak, ini aku aja nih ke muka sendiri. Susah. Aku kayak belum bisa makeup kayak gitu. Kayaknya ada deket-deket Tante Nisrina, kamu kebanting banget. Tante Nisrina-nya putih tuh. Ajahat. Terambutnya ke depan nih, tuh bekas pakai kerudung. Halo, Mbak Yvonne Wedding. Mbak Yvonne Wedding. Aduh, kenapa sinyalnya pada jelek? Enggak, berasa kayak... Apa ya, Teh? Gak ada suaranya. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Sinyalnya muter-muter. Bila? Halo. Ya. Ini sinyal aku apa sinyal orang-orang nih? Kayaknya orang-orang. Tapi sinyal aku kan 4G ya? Iya, maaf ya, Mbak Trimay. Lipstick selain 15, yang bagus nomor berapa? Banyak banget nih. Ini juga nomor 24, lebih muda pinknya. Pokoknya di Clara dicek aja. Nanti Teh Dewi bakal cobain semuanya. Tapi mesti, ini sih mesti beli sih, rekomen. Lagi pandemi kayak gini, coba transfer nggak? Nggak, terus kayak bibir aja gitu. Nggak kayak
Nah, tipis gitu. Enggak yang kayak, kan biasanya kalau matte itu kayak jadi jeding gitu. Enggak ini. Benar-benar tipis aja. Mantap, Clara. Tepuk tangan. Nanti tadi posting lipstiknya. Kayaknya sinyalnya pada jelek. Kalau Teh Dewi nggak pakai wifi. Nih, siapa lagi yang mau dikoreksi? Siapa lagi yang mau dikoreksi? Jaringan Teteh bagus, yang lain kayaknya tuh ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau dikoreksi, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dalam mengucapkan alhamdulillah. Teh Dewi mau berangkat ke Surabaya. Ada satu lagi nih. Ke Solo, masih Surabaya wae. Tadi mau berangkat ke Solo hari ini karena besok mau ada wedding di sana. Halo, udah ada sinyalnya. Udah ada Teh. Udah ada. Ede, itu modelnya cantik banget kayak ibu pejabat. Modelnya. Modelnya kayak ibu pejabat ini. Bagus banget, cantik. Iya, dah udah cukup. Modelnya bagus banget, cantik banget. Tutup matanya coba modelnya. Oke, Katrisha udah bagus, udah kelihatan. Eyelinernya udah pakai Chelsea belum? Eyelinernya belum. Beli dulu. Nanti ikut lomba ya, nanti ikut lomba ya. Kalau makeupnya udah bagus. Kemarin juga ikut. Kelas online Teteh juga kok. Oh iya, nanti ikut lomba ya. Iya, udah mantep, udah keren ya. Ya Teh, makasih ya Teh. Sama-sama, dadah. Teteh. Terima kasih Mbak Nabil. Mbak Rini, kenapa? Iya, ini banyak banget yang sinyalnya jelek ya. Ya, aku senang banget menemukan lipstick Miss, sumpah. Karena dia bagus banget. Ini asli gak peres aku. Oke, buat akan gak terlalu itu kan, gak terlalu pucet kan. Dia bakal ini gak, retak gak? Kalau tulisannya kiss proof dia harusnya enggak. Bu Rini, kenapa gak diterima? Oke, aku save nanti live Instagramnya. Nanti yang mau nonton siaran ulang, yang mau belanja, yang nggak sempat capture, live Instagramnya bakal aku save. Tapi langsung cari aja di Instagram live aku ya. Di IGTV. Ya. Lipsticknya Clara nomor 15. Bisa cari di Tamia Official. Oke, kalau begitu, terima kasih sudah menonton live Instagram aku. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-10 menjelang lomba Instagram online, lomba makeup online bersama Tamia Indonesia. Teman-teman mesti siapkan 5 produk dari Tamia Indonesia untuk bisa gabung ikut lomba makeupnya ya. Miss Rina dan Teh Dewi, kita saudara kembar, pamit dulu. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih Tamia.